masak nggak bunda? Bisa nanti bunda masak di rumah kau, mau masak apa? Hah? Masak apa? Bener ya? Bener ya? Ditanya paling enak masaknya apa bunda? Kita buat masak kita buat masak ini terong. Bunda. Bisa nanti bunda masak di rumah kau, mau masak apa? Hah? Masak apa? Bener ya? Bener ya? Ditanya paling enak masaknya apa bunda? Kita buat masak ini terong belado, ya. Oh, asik. Jadi biar Raffi Ahmad sama membayangkan masakan Olga, selera Olga. Iya bener. Bunda. Olga mah makannya nasi kerupuk sama kecap, bunda. Iya bener. Tapi temen. Bunda nanti di Jakarta pulang kemana? Pulang ke rumah? Ya kemana aja. Di jembatan juga tidur. Enggak. Bunda berapa lama emang di Jakarta? Iya nanti di Jakarta, gue mau inepin di Wisma Atlet. Oke bun, nanti bunda cari. Bunda di mau nginep di mana? Nanti kasih tahu ya, mau di hotel mana kasih tahu bun. Udah sama Ivan nanti dia yang turun tangan. Oh, lu ya, Igun, lu sama bunda Kora baik lu ya, sama gua aja lu ya, lu kagak pernah lu traktir gua ya, emang dasar lu ya. Ya mau ngapain lu gadun, ngapain gua ngeraktir lu, gila kali. Lu ngapain sih di Bali? Ini acara ulang tahunnya Pak Manoj Punjabi, udah. Oh. Bunda nggak mau ucapin ulang tahun buat Pak Manoj? Siapa itu? Ada produser, produser bunda, bunda bisa main film sama dia. Bunda mau main film gak sih bun? Enggak, males. Udah bunda jadi selebgram. Kalau gak kisah hidupnya aja dijadiin film ya bun? Oh iya bun, kisah hidup bunda Korla dibikin film. Pecah. Bunda cuma diambil berapa shoot doang gitu ya, terus ujungnya jangan lagi. Capek aku. Iya, nanti diperanin sama orang lain, tapi kisah hidupnya bunda Korla itu film buat 25 tahun ke atas. Yang nonton sedikit. Kurang ajar, bun. Anjir. Bunda, kalau bunda cerita hidup bunda di filmin, kira-kira yang bagus pemain filmnya siapa ya, bun? Yang jadi bunda ya? Siapa ya? Siapa yang mirip bunda, yang lincah kayak bunda? Rina Rose. Kalau boleh ngayal, kasih solid. Tuh apa, apa ngayal aja, bun? Janganlah. Rina Rose deh. Oh, Rina Rose. Rina Rose. Oh iya bener, dia mirip. Dia pas sih. Dia pas dengan gila-gila tingkah-tingkah bunda gitu. Apa loh gitu. Benar, iya benar. Benar juga sih. Enggak, Igun lu kurang ajar dikasih maunya tuh. Emang anjing dari kemarin tuh gue pikir mayat. Kaget kemarin malam-malam lagi. Udah tahu bunda live, dia di kamar. Ada sejarahnya kayak gitu. Gue di dapur, dia lagi di kamar nimprung. Orang gila kan? Satu hotel naik ke lab bunda kan gila, bukan bunda berduaan sini lab bareng, enggak, naik ke labnya bunda, kayaknya bunda di Depok, dia di Bogor sono. Bunda kemarin live yang nonton 250. Iya gila, bunda rekor loh, bunda rekor loh, hebat loh bunda. Bunda pertahankan terus biar bunda menjadi ikon ya. Live orang kemarin di selama gue di Jerman itu bule-bule lihat bunda. Bule-bule lihat bunda. Enggak kenal. Kira aku kurang ajar. Emangnya gua tadi Eropa, gua enggak butuh Vira di Eropa ya. Gua enggak butuh Vira di Eropa. Enggak butuh gue ya. Tapi bilangin ya. Kenapa kamu enggak mau tenar di Eropa? Enggak mau aku, ngapain aku tenar di Eropa? Aku enggak gila artis. Iya, benar, enggak usah. Tapi bunda kan emang tak. Bunda kan hiburannya memang untuk Indonesia, kangen bahasa Indonesia, kangen orang-orang Indonesia, melatih bahasa Indonesia yang udah lama nggak bunda pergunakan. Ngapain bahasa Jerman tiap hari? Jiji aku. Bunda, coba dong, bahasa Jerman gimana ngomongnya, bun? Bahasa Jerman apa, bun? Aku mau bersetubuh dengan kamu, itu apa, bun, bahasa Jerman? Ini kok gila, asyik bersetubuh aja bawaannya. Ini kan belajar bahasa Jerman. Bahasa Jerman, bun. Ich wollen sicher mit dir. Oh. Mit dir. Jangan, nanti ada. Si Igun udah out. Gitu, bu. Internetnya haram jadah dia berarti.
Bun, jadi hari ini agendanya ngapain aja, Bunda? Hari ini Bunda mau tidur. Nanti Bunda kerja. Tadi Bunda mau bersih-bersih nggak jadi gara-gara makan gara-gara makan bakso. Joget-joget, nengok-nengok. Ada bakso di sana, Bun? Dan nenek-nenek ngapa ngeliatin hadiah yang dikasih sama Ivan di pesta satu-satu. Bun. Bunda nanti habis dari Indonesia ke Jerman lagi kan? Iya, balik ke Jerman. Cuman tiga. Bun. Kita buka aja Bun restoran, Bun. Restoran Bunda Korla di Jerman masakan Indonesia, ayo Bun. Udah banyak di sini. Udah banyak. Ya bikin aja lagi. Jadi kan Bunda punya restoran. Aduh, enggak mau ah. Repot. Oh. Gak usah repot, Bunda gak mau repot-repot. Aku gak mau, Rafi. Gak repot gimana ya? Gak mau, mamamu mau santai, kerja McDonald, pulang kerja tidur. Mama mau hidup sederhana, gak mau ya? Iya juga sih. Ya udahlah, aku doain. Bun, kalau di Jakarta kabarin ya? Iya. Nanti main ketemu Ipung ya, Bun? Nanti ketemu anakku ya? Iya. Nanti ditetein anakku, disusuin ya? Anakku disusuin. Ya. Nanti mama susukan di acara kau ya? Iya. Oke, Bun. Oke, sayang. Bun, foto dulu. Foto kita. Ini Gita, anak Bunda. Foto dulu, satu, dua. Foto. Ini Gita, tunjukkan suara kamu. Mana Bunda. Ah, coba. Gimana? Mana Bunda. Mana Bunda. Itu Bunda saya. Mana bunda, itu bunda saya. Iya. foto dulu, Bun. Foto dulu, satu, dua, ti. Cantik! Buat Raffi. No comment. Ya, Bun. Buat Raffi, buat Nagita, sehat selalu, terus melejit. Sama-sama ya, Bun. Amin. Bunda sehat selalu, Bun. Berbuat apapun, jadi contoh teladan buat para netizen. Amin. Buat anak-anak Bunda lain di Indonesia. Bye, sayang. Love you, Bunda. Dadah, Bunda. Udah ya. Udahlah, Bunda. Udah dulu ya. Mau tidur. Bunda, udah dulu ya. Udah. Udah dulu ya, Bunda mau tidur dulu. Masak apa, Bunda? Bisa nanti Bunda masak di rumah kamu, masak apa? Bener ya? Kita buat masak ini, terong belado ya. Asik. Jadi Raffi Ahmad sama membayangkan masakan Olga, saudara Olga. Iya bener. Bunda. Olga mah makannya nasi, kerupuk sama kecap, Bunda. Iya bener. Tapi temen. Bunda nanti di Jakarta, pulang rumah? Ya kemana aja, di jembatan juga tidur. Enggak. Bunda, berapa lama di Jakarta? Nanti di Jakarta, gue mau nginepin di Wisma Atlet.